Yang kami hormati PJ Bupati Panian, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Panian atau yang mewakili, yang kami hormati staf ahli Bupati, yang kami hormati para asisten, yang kami hormati kepala-kepala OPD, ASN di Kabupaten Paniai, dan yang kami hormati masyarakat Kabupaten Paniai yang kami kasihi. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat pertolongan dan perlindungannya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus Kabupaten Kota tahun anggaran 2024 dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Kita akan masuk ke dalam laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perindah kepada Bapak kami, silahkan. Ayat beliau. Beliau. Salam sejahtera buat kita semua. Kita pertama-tama puji dan syukur kehadiran dan Tuhan Maha Kuasa karena bimbingan dan penyertaan kepada kita. Baik, kita mengadakan pasar murah lewat pemerintah pusat melalui PJ Bupati Kabupaten Panian. Kami banggakan secara hormat Ibu PJ Bupati Kabupaten Panian. Yang terhormat Ketua DPR dalam hal mewakili Komisi A, yang terhormat Kapolres Panian, yang terhormat Bandim Mania Idayan, yang terhormat Sekda Asusil, dan saya hormati juga rekan-rekan OPD Kabupaten Panian. Dan saya mencintai juga OPD yang hadir hari ini. Luar biasa acara yang ini. Kegiatan ini bukan program dari daerah. Ini program pusat. Seluruh Indonesia. Jadi Panian juga terhitung. Luar biasa. Seperti ini. Jadi kegiatan ini hari ini kedua kali. Pertama kan dalam bulan April. Tidak salah tanggal 8 tepat dari sini. Yang kedua kali hari ini tanggal 14 Mei. Nanti foto, kami hanya laporan dan pesan rakyat mewakili perintah. Perlu hari ini sampai Desember bisa 3 kali atau 2 kali kita sampai, kita pesan ke Bupati Pele, Bupati Kabupaten. Ini perlu karena banyak yang belum hadir. Mereka mau rakyat kita seperti ini. Dan kami sebelum masuk ini, kesempatan ini, sebelum melaksanakan, kami pertanyakan Ibu PJ Kabupaten Panian buka pasar murah pada hari ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua dari Ibu PJ Bupati Paniai sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPR, Bapak Ibu pejabat kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Paniai serta Bapak Ibu undangan, masyarakat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita panjatkan puji dan syukur karena Tuhan izinkan untuk kita berkumpul di tempat ini. Dalam rangka
pasar murah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Paniai. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasar murah ini dikhususkan untuk masyarakat. Yang TNI Polri, ASN tidak usah ya, yang punya gaji jangan begitu. Jangan yang borong ini yang punya gaji. Nah ini berarti bukan pasar murah untuk masyarakat. Iya, jadi nanti dari Dinas Perdagangan betul-betul melihat hal ini supaya perhatian dan niat baik dari pemerintah Kabupaten Paniai betul-betul tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran. Ya, jadi ini harga pasar murah ini dari Dinas Perdagangan katanya turun drastis begitu. Wah, hebat ini, luar biasa. Kita berikan apresiasi dulu Kepala Dinas Perdagangan dan jajarannya yang sudah bekerja dalam satu hari sulap barang langsung jadi begitu, hebat. Nah itulah tugas dari ASN, kita sigap siap dalam keadaan darurat tetap harus laksanakan tugas negara demi kesejahteraan masyarakat yang kita cintai di Kabupaten Paniai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terus tingkatkan kebersamaan kita, menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Paniai, yang kita tahu mereka adalah minoritas. Jadi mayoritas itu harus menghargai dan menghormati. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita ciptakan Kota Paniai kota damai. Ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, para hadir, para undangan, Bapak Ibu Kepala OPD, Forkopimda yang ada, saya tidak banyak untuk berbicara karena masyarakat kita ini sudah tidak tahan lagi. Sudah lilit-lilit ini yang plastik hitam ini isinya apa begitu. Terus kalau minyak goreng sudah, pasti dalam hati minyak goreng satu, gula satu. Ini bahaya, ini habis langsung begitu. Ya nanti diatur oleh teman-teman OPD, Dinas Perdagangan, supaya mudah-mudahan ada pemerataan. Ya, yang penting bisa beli sedikit, bisa menikmati sembako yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Paniai demi mewujudkan kebersamaan kita, menjaga kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga kestabilitas harga pangan di Kabupaten Paniai. Pada akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur, acara pasar murah dalam rangka menjaga kestabilitas harga pangan di Kabupaten Paniai, tepatnya Jumat tanggal 14 Juni 2024, saya nyatakan dibuka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.